Halo sahabat Makemek, apa kabar? Semoga kamu semua tetap sehat ya di tengah kondisi bekerja atau belajar dari rumah sekarang ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kebersihan dengan cuci tangan dan jaga jarak saat bepergian keluar rumah. Nah, karena sekarang sedang banyak kebutuhan work from home, kali ini Aimin akan membahas tentang cara mengirim gambar dari WhatsApp. Caranya gimana sih untuk mengirim gambar dari WhatsApp tanpa perlu kompresi? Gampang banget, kamu tinggal menggunakan fitur kirim dokumen. Langkah pertama adalah menyimpan foto yang ingin kamu kirim tanpa terkompresi di aplikasi Files. Bisa di iCloud Drive atau di storage internal perangkat iPhone. Buka WhatsApp dan cari daftar kontak yang ingin kamu kirim gambar tersebut. Setelah itu, tekan icon plus dan pilih dokumen yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selesai. Setelah itu, tinggal tekan kirim dan gambar yang akan diterima oleh teman kamu tidak akan terkompresi oleh fitur kompresi dari WhatsApp. Oh iya, sebagai tambahan, tips ini juga berlaku untuk mengirim dokumen video ya. Tapi pastikan dokumen video atau foto yang kamu ingin kirimkan menggunakan ukuran di bawah 100 MB untuk setiap filenya, karena jika tidak, fitur kirim dokumen ini tidak dapat digunakan. Selamat mencoba tips dari Makemek ya. Jangan lupa klik like dan subscribe atau bagikan komentar kamu di bagian bawah video ini. Terima kasih.